Okay, apa yang power kat sini, kita ada ayam bungkus dan sok khabar. Hai. Kita abang kata senyum. Nama aku Syafiq Yusof. Aku asal daripada Johor Bahru. Tapi sejak 10 tahun ni, aku balik ke Sibu setiap kali raya ataupun kalau aku nak balik kampung. Tapi itulah. Ada apa kat Sibu? Ya, what's up everybody? Hari ni dah hari keberapa kita kat Sibu, Sarawak. But something happen. Tayar kita pancit. Sinis. Oh, Syafiq. Dia menggunakan satu air compressor yang menggunakan elektrik direct daripada kereta terus pump. So, kita punya planning, kita pump tayar dulu kat sini. Then, kita drive sekejap. Terus pergi ke kedai tayar dan check tayar ni bocor kat area mana. Apa ni, babe? Dia nervous yang aku berdekat benda ni. Tak, dah apa-apa ni. Kita nak pergi buat vlog. Dia mati lah vlog kau. So sekarang kita dekat pasar center Sibu. Okay, apa yang power kat sini, kita ada ayam bungkus dan sok khabar. Hai. Kita abang kita senyum. So ayam ni Syafiq explain. Aku nak panggil dia ayam apa, tapi dia ada ayam tu. Dia macam ayam biasa juga sebenarnya. Tapi aku tahu kenapa diorang jual macam ni. Sebab ada certain tempat, diorang, certain orang lah, pelanggan apa semua, diorang tak ada peti ais. So, macam kalau kita beli ayam, kita nak kena simpan peti ais. So, diorang beli ayam macam ni, bila diorang nak pakai, nak guna, baru diorang sembeli. So, senang untuk diorang lah. Kita dekat Tok Pekong, salah satu tokong Cina dekat Sibu. Kita kan besar agak. Kita nak naik dia punya bangunan. Bangunan ni ada 9 tingkat. Apik dapat kunci. Haa, ya main. So, tip dia senang je. Salam Tok Pekong, pergi kat kaunter bawah tu. Cakap kita orang nak naik untuk ambil gambar. So, dia akan bagi aku kunci. Saya memang macam nyok-nyok je, Pek. So, pemandangan kat sini yang terbaik. Sebab ni antara bangunan yang tinggi kita boleh naik untuk tengok suasana bandar Sibu. So, kat sebelah sana kita akan nampak pasar. That's the pasar yang paling besar dekat Malaysia. Pasar tu ada UTC tau, main. Then, depan ni kita ada sungai Rajang. Kau tahu kan, sungai tu panjang sekali. So, kau nampak tu ada ferry. And then, ada beberapa ferry lain yang tengah loading barang untuk barang keperluan. So, kat kawasan atas ni juga, kau boleh nampak sekitar bandar Sibu. Tadi kita nampak pasar. So, situ gereja. Okay. And then, ini nama dia Pelabuhan Raja. So, siapa yang tak dapat tengok pelabuhan dekat Kelang ke apa kan, boleh naik atas bangunan ni, boleh tengok. Okay, tak nampak macam ni. Susunan kontena ke apa kan. Okay. Thanks. Okay. Boleh bagi, bro. Okay. Okay. Sibu! Aku tak tahu aku nak vlog apa sebenarnya. Hari sebenarnya hari ni nak hujan. Dia agak gelap. Orang ramai. Tapi sebenarnya kedai ni dia buka benda awal pagi baik kedai pagi lah. Dia dah dalam petang lah. Dah habiskan bang. Sekarang kita dekat Mi Sapi Nasi Ayam Restoran kat Sibu. Kat sini yang makan-makan mi. Selalu makan-makan mi kolok. Banyak kedai diorang, diorang akan bagi kau air panas. Panas ni tu kau letak suhu kurang apa pun itu ini sebenarnya lah, bersihkan dengan sos sambal kicap. Topi pun ada. So kat sini kita nak try makan mi kolok dia daripada Rami. Kita pernah makan mi kolok kat Semayung. Kali ni kita try makan mi kolok yang kat Sarawak punya macam mana. Hei. Apa lagi nak? Makan.
Itu je. Tak nak sekiti apa semua lah sekarang. Mak nak doa je lah. Kita doa lah untuk mak. Ucap lah selamat jadi mak. Terima kasih. Tak nak. Tak nak WhatsApp ke? Terima kasih mak.